terimanya berapa? 500 ya, kalau nggak salah. Berapa? 500. 500, terus ada yang minta iuran? Iya, buat itu, bumian itu. Bumian, berapa? 100. 100. Terus sekarang katanya udah dikembalikan? Iya, udah. Sama siapa mengembalikannya? Sama Pak RT itu. Kapan itu dikembalikan? Kemarin ya. Sudah dikembalikan apa belum sekarang? Alhamdulillah sudah dikembalikan. Durasinya itu tidak lama. Itu istilah enggak sampai sehari, lewat sehari gitu enggak, langsung dikembalikan. Alhamdulillah sudah ke warga yang penerima BLT BBM. Kepada aparat yang di atasnya gimana? Sudah dilaporkan apa? Gimana? Alhamdulillah sudah selesai, tidak ada masalah. Yang sudah ke sini siapa saja, Pak? Yang ke sini dari ke Semarang, itu dari Kanwil. Kanwil ke Semarang udah turun hari Minggu, alhamdulillah sudah clear, tidak ada masalah. Terus yang dikembalikan itu kepada berapa warga? Detailnya saya kurang paham, yang jelas nominal itu sudah dikembalikan semua. Karena yang megang itu Pak RT RT. Nantinya gimana sih Pak bisa mencuat gitu? Ini kan tradisi di sini ya, tradisi di sini intinya kami melalui rapat waktu tanggal 19 Juli itu. Ada rapat di Aula Balai Desa menghasilkan 3 poin. Yang pertama, penetapan panitia HUT RI yang ke-77 diserahkan ke Karang Taruna kepanitiaannya. Yang kedua, poin kedua itu penetapan kepanitiaan sedekah bumi yang diserahkan kepanitiaannya ke RT-RT. Waktu itu sudah disetujui sama RT-RT ya? Iya, itu karena memang sudah disetujui melalui forum. Itu melalui istilahnya rapat resmi. Yang ketiga, poin ketiga, mengusulkan tahun besok 2023 acara sedekah bumi untuk mendatangkan, ini usulan dari masyarakat melalui penampungan di RT-RT.